Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to my channel, channel YouTuber Lokos dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan di channel Lian Blue 78. Nah, hari ini YouTuber Lokos mendapatkan kiriman video dari sang juragan Haji Mamang, pemilik dari tim Bandar Jawa, berkolaborasi dengan geng Ketombe dari Sampang Kota. Nah, videonya ternyata hari ini itu sebuah transfer musim kemarau. Bukan musim panas, musim kemarau. Ya, ternyata si juragan Bandar Jawa berkolaborasi dengan geng Ketombe ini gila-gilaan, Mas Bro. Gilanya kenapa? Dalam satu bulan ini mereka mentransfer dua. Bayangin berapa duit tuh. Nah, yang pertama itu mereka membeli atau memboyong sapi dari Jawa, yaitu dari Anak Langit dari Probolinggo kalau nggak salah, dengan transfer harga sekitar 180 juta untuk satu pasang. Nah, yang paling gila ini satu ini lagi, satu ekor dihargai dapat bandrol 350. Apakah yaitu milik dari Klebun Longke Haji Ramli atau Abah Ramli, pemilik dari tim Selor Muda. Nah, mungkin beliau itu kesemsem, si Haji Mamang ini kesemsemnya kenapa? Karena dua kolaborasi antar sapi Bandar Jawa berkolaborasi dengan Selor itu kemarin menjuarai juara satu di Ulta Jetmatic dan Big Boss di Ketapang Sampang beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya memutuskan untuk diboyong. Seperti apakah? Nah, ini video yang pertama adalah Haji Mamang datang ke kandang Selor Muda di Desa Longke. Nah, seperti ini videonya. Lumayan sound system agaknya mandi kan. Impakan karena kan mulai itu aja Pak. Gagalan mulai di pool. Ini mau kerek dulu. Kenapa? Rek ini kenapa? Kota sare. Kota sare. Kota sare. Kota lebih telat. Kebalian itu Pak. Tutup petakan neradeng. Gimana ke trailer pakai kayak itu, trailer pakai. Tarik,
Nah, tak hanya itu aja. Setelah itu beliau memboyong sapi dari Jawa satu pasang. Nah, penasaran videonya? Oh, baik guys. Nah, demikian transfer di musim kemarau oleh tim Bandar Jawa berkolaborasi dengan geng Ketombe memboyong dari dua tim, yaitu tim dari Anak Langit, kemudian memboyong pula jagoan dari Selor Muda. Benar-benar nih juragan satu. Sering dia bilang kalau udah diliput, nggak judi, nggak ngerap. Oke, okay, gitu aja teman-teman. Informasi di transfer musim kemarau ini. Jangan lupa, jika suka dengan channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Ini bagi pesan-pesan ini hanya bagi yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak usah subscribe ke channel ini, karena channel ini butuh orang-orang yang ikhlas. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.